Hai guys, aku Zainal. Pasti kalian ngeliatnya agak sedikit berbeda ya di video kali ini. Nah, oke guys, udah lama banget aku nggak pernah review-review makanan. Dan di video kali ini aku lagi mau nge-review menu terbarunya dari McD. Jujur, aku tuh beberapa waktu lalu aku pernah ke McD dan aku lihat menu baru itu, tapi aku nggak nyobain karena aku rada minus kan ya matanya. Jadi kayak aku nggak tahu itu menunya apa, namanya apa, dan aku tuh minta tolong temen aku buat mesenin. Dan aku paling kalau McD tuh mesennya kayak McSpicy kayak gitu doang, panas satu atau dua gitu. Nah, dan aku lihat di iklan TikTok deh kalau nggak salah ya, itu tuh ada menu terbarunya dia, dan aku udah pesen lewat Gojek. Ini dia, pesanannya udah datang. Oh, di sini ada tulisannya, "Hai, saya Nining. Hai, Mbak Nining. Tetap jaga jarak, aman, dan tetap semangat selamat melakukan aktivitas hari ini." Oke. Jadi dia itu ini ya guys. Aku lupa deh nama nama menunya itu apa ya. Bentar. Kita dikasih saus, terus kayak ada garpunya, dikasih tisu juga, sama ini stroknya nih. Oh, menu terbarunya itu namanya Hojicha. Hojicha itu kalau nggak salah dari Jepang deh, kayak gitu dah pokoknya. Di sini aku pesen yang beef yakiniku medium, sama pai banana choco, sama satu McFlurry-nya jadi Hojicha gitu. Jadi kayaknya aku udah penasaran banget sih, pengen nyobain. Oh ya, oh ini nih, dia kayak apa namanya, lucu gitu tempatnya. Si apa sih ini, Minion? Ini gimana sih, ini begini tapi kebalik. Pokoknya ini nanti aku makannya setelah makan si burgernya. Aku pesen yang apa, yang paketan ya guys, itu harganya 60.000, udah dapat burgernya sama ini. Apa ini, lembek lembek kayaknya kentangnya ya. Yep. Oh, ini si kentang french fries-nya ya guys. Oke, aku buka. Lalu di paketnya itu ada juga minumannya nih, namanya apa ya, pokoknya dia warna merah gitu, pink pink gitu. Sama aku juga pesen itu guys, pesen apa namanya, si McFlurry-nya, tapi aku lagi taruh freezer dulu soalnya tadi aku kelamaan. Nah, oke okay. Bentar aku lap-lap dulu. By the way, maaf ya kalau misalkan ininya menurut kalian mengganggu, soalnya supaya suara aku agak jelas gitu, biar sedikit menghilangkan noise dari luar gitu. Nah, oke, aku bakalan cobain si ini dulu, french fries-nya dulu. Dia pakai kayak bumbu itunya ya, bumbu apa sih, kayak mungkin ini yang dibilang si bumbu itunya ya, aku nggak tahu deh sumpah. Bumbu apa tuh namanya? Kojicha ya. Hojicha, hojicha. Kalau menurut iklannya sih kayak dari Jepang gitu katanya. Menu dari Jepang gitu. Nah, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini bumbunya enak. Jadi dia tuh kayak ada yang ijo-ijonya gitu guys. Jadi kayak rasanya tuh kayak apa sih, rumput laut gitu. Apa sih kalau yang biasa buat gulungan sushi itu yang ijo itu, ya kan ya, pokoknya itulah ya, aku lupa namanya, nori atau apa sih namanya gitu dah pokoknya. Kasih tahu ya kalau aku salah, mohon maaf. Tapi ini enak banget bumbunya. Maksud aku sausnya enak. Untuk rasa sausnya ini
kayak ada manis-manisnya gitu. Kerasa banget si rumput lautnya. Ini enak banget sumpah. Aku suka sih. Oke. Aku mau buka si burgernya. Ini dia guys. Nah, aku tuh tertarik dengan si tepung ininya, si burgernya ini. Dia itu warna putih gitu dan di atasnya tuh ada kayak apa sih namanya tuh? Pasti yang ini tuh dia ininya warna hitam pokoknya gitu ya. Aku mau coba. Nah, guys, jadi aku pesennya yang beef karena aku kurang suka yang mac spicy-nya, yang mac-nya yang kayaknya yang ayam ya. Sama dia tuh juga ada yang varian si ikan, si isinya gitu. Tapi aku pesen yang beef aja. Dan ini ada itu juga, ada beef-nya, ada telurnya, sama sayuran, si saus itunya juga, sama apa sih nih yang ini tuh yang hitam-hitam ini, kayak rumput rumput laut gitu yang biasa buat sushi. Okay, aku bakalan coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Menurut aku ini si tepung ininya lembut loh. Enak loh, ini enak banget. Aku biasanya kalau makan burger tuh pasti harus pakai saus juga. Sumpah nggak ngerti lagi, ini enak banget. Dari si bumbu ininya tuh kan ada si rumput lautnya gitu ya. Ditambah di dalam burgernya juga ditambahin rumput lautnya juga. Bener-bener kayak enak banget. Sumpah aku lebih suka yang ini sih daripada menu yang dari Jepang ini, daripada yang waktu yang Thailand itu. Kayak rasanya lebih gimana ya? Lebih enak aja gitu. Cobain minumannya dulu. Untuk nama menu makan minumannya apa ya? Untuk nama ininya aku kurang tahu ya. Pokoknya ini yang tersedia satu paket itu. Enak juga sih.
ada wangi-wangi bunganya apa gitu ya guys. Mungkin dari si ininya ya, yang bubble-bubble kecilnya ini ya. Apa ya? Ini tuh soda, tapi kayak apa ya, enak gitu. Gak ngerti lagi harus aku ngomong apa. Pokoknya intinya aku taunya enak loh. Sayang nih bumbunya enak banget. Sumpah. Asli guys, kalian harus cobain. Oh ya guys, buat kalian yang udah cobain, terus di kolom komentar menurut kalian ini burgernya rasanya gimana. Kalau aku emang suka yang beef ya guys, jadi aku gak beli semua varian isinya gitu. Enak. Susah banget sih makannya, sumpah deh. Sumpah ini enak banget. Biasanya si rotinya kalau emang udah di diemin lama itu, kalau McD itu langsung kayak keras gitu loh, kering. Tapi ini tadi aku diemin lumayan lama. Lembut. Aku suka banget sama roti-roti yang lembut. Wah, gak ngerti lagi, ini enak banget. Mungkin karena aku juga suka ya sama makanan Jepang gitu, kayak sushi gitu. Jadi kayak pas makan ini tuh kayak langsung cocok aja gitu di lidah aku. Gak ngerti juga sih. Oke guys, daripada durasinya kepanjangan, mungkin aku bakalan buat dua part. Karena aku masih ada McFlurry-nya dan si pie-nya itu. Tungguin terus di next videonya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!